Assalamualaikum semua. Dalam video ini, cikgu nak ajar bagaimana nak membina sudut 45 darjah. Sudut 45 darjah terletak pada titik P. Untuk membina sudut 45 darjah, kita perlu bina sudut 90 darjah terlebih dahulu. Ini kerana 45 adalah bersamaan dengan 90 bahagi 2. Jadi, langkah pertama, kita akan bina sudut 90 darjah pada titik B. Letakkan jarum jangka lukis pada titik B dan kita buat satu lengkungan sebegini. Untuk membina sudut 90 darjah, lengkungan yang dibina perlulah bersilang pada dua tempat. Tetapi, garis lurus AB ini tidak dipanjangkan sehingga ke sini. Jadi, dengan menggunakan pembaris, kita perlu panjangkan garis lurus AB ini. Okey, sekarang garis lurus AB telah pun dipanjangkan. Kita ambil jangka lukis dan kita letakkan jarumnya di sini. Kemudian kita akan tarik jangka lukis ini supaya bukaan pensel dia melebihi tengah-tengah ini. Setelah itu, kita buat satu lengkung di sini dan kita angkat jangka lukis. Kita letak jarum pada titik persilangan di sini tanpa mengubah bukaan pensel. Kita buat satu lengkungan yang menyilang pada lengkungan tadi. Setelah itu, dengan menggunakan pembaris, kita buat satu garis lurus yang menyambungkan titik B dan persilangan yang kita buat tadi. Baik, sudut yang kita bina ini adalah bernilai 90 darjah. Bagaimana kita nak bina sudut yang bernilai 45 darjah? Caranya adalah kita letakkan jarum jangka lukis pada titik persilangan lengkung yang berwarna merah. Kemudian, kita buat satu lengkungan di sini. Dan kita angkat jangka lukis, kita letak pula pada titik persilangan lengkung yang berwarna merah. Okey, dan kita buat satu lengkungan yang bersilang di sini. Dengan menggunakan pembaris, kita akan buat satu garisan yang menyambungkan titik B dan juga titik persilangan di sini. Jadi, inilah dia sudut 45 darjah yang telah kita bina. Untuk mengesahkan, gunakan jangka sudut. Kita akan ukur adakah sudut yang kita bina itu bernilai 45 darjah. Maka, dapat dipastikan sudut ini bernilai 45
darjah. Setelah itu, labelkan sudut yang kita bina. Dan titik C terletak di sini. Jadi, siaplah sudah sudut ABC bernilai 45 darjah. Sekarang, kita akan bina pula sudut 45 darjah di sini. Seperti tadi, kita akan letak jangka lukis pada titik B. Dan kita akan buat satu lengkungan sebegini. Setelah itu, kita akan panjangkan garis lurus AB dengan menggunakan pembaris. Kita ambil semula jangka lukis dan kita letakkan pada titik persilangan yang berwarna merah dan kita akan tarik jangka lukis supaya bukaan pensel dia melebihi titik B ini. Kemudian kita akan buat satu lengkungan sebegini. Letak pula jarum pada titik persilangan yang kedua dan kita akan buat satu lengkungan sebegini. Dengan menggunakan pembaris, kita akan buat satu garis lurus yang menyambungkan titik B dan juga persilangan yang berwarna hitam ini. Okay. Sudut yang kita bina ini bernilai 90 darjah. Untuk membina sudut 45 darjah, kita ambil jangka lukis, kita letak jarum pada titik persilangan yang berwarna merah dan kita akan buat satu lengkungan sebegini. Kemudian kita angkat jangka lukis. Kita letak jarum pada titik persilangan yang berwarna merah dan kita akan buat satu lengkungan sebegini. Okey. Jika diperhatikan lengkungan ni tidak berapa nampak, jadi kita ulang semula dan kita panjangkan lengkungan dia. Baik. Setelah itu, kita akan buat satu garis lurus yang menyambung titik B dan juga titik persilangan ini. Ukur sudut yang kita bina dengan menggunakan jangka sudut. Jadi dapat diperhatikan sudut yang baru kita bina bernilai 45 darjah. Setelah itu, kita labelkan sudut kita.
45 darjah. Dan titik C terletak di sini. Jadi, siaplah sudah sudut ABC bernilai 45 darjah. Selamat mencuba.